Kematian ini sebenarnya tidak perlu kita takuti, karena mati itu hakul yakin, pasti kita akan mati. Tapi seharusnya yang kita fikirkan bukan menghindari kematian, karena itu tidak akan bisa. Tapi kita mau fikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang hasan, kalau Allah mencintai seorang hamba, akan Allah berikan kemudahan, berilaku kebaikan, dan disitulah dicabut nyawahnya supaya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah.